ambil malu tahu di Instagram. Hello guys, hari ni aku akan buat Vietnamese pho ataupun pho. Tak kalau orang eja tu dia akan jadi pho. Tapi aku tak tahu lah pasal pho pronunciation dia jadi pho. Tak kisahlah, janji boleh makan. Okey, kita mula. First, untuk kuah dalam perkenal rebus tulang dan daging. Rebus bodoh je tak letak garam apa. Sebab yang rebusan pertama ni kita akan buang. Sementara duduk tengah rebus tu, kita akan bekap bawang dengan halia. Bekap sampai dia hitam macam ni lah. Sebab kita nak bagi dia punya flavor tu deep. Macam aku kata, yang rebusan tu buang, tulang tu baru cuci lah pasal. Kita buat macam ni sebab kita tak mau bagi kuah tu jadi kelabu. Next, letak balik tulang, halia, bawang, rempah-rempah wadik, garam dan ayam. Ayam tu pastikan penuh lah sebab kita nak rebus dia selama 6-7 jam macam tu kot. Aku rasa pakai pressure cooker untuk apa, tapi itulah aku nak keep it traditional. Next, buang tulang-tulang daging tu. Kalau nak makan daging tu boleh, tak ada masalah, dia lembut tu. Kuah tu rempah tapis, lepas tu perasakan dengan 3 sudu sos ikan dan 2 sudu gula. Lepas tu tu je lah. Cuma untuk hidang, apa kena rebus kuah tu bagi menggelegak tu. Sebab sejenis pho ni, dia punya lauk tu daging mentah nipis. So kalau rempah siram kuah panas tak ada, ada masak lah. Macam biasa, pho ni dihidangkan dengan kutiau berah, toge, Thai basil, limau dengan cabai. Tapi kalau makan dengan sos cili sedap gak.